Gus Ferry Rakwo. Wah, enek Pak Alhamdulillah ternyata. Di sini ada Pak Alhamdulillah, aku tak nyoteng Pak Alhamdulillah. Lah, wek kaya Gus Juli bawa payung. Ini Pak Alhamdulillah. Bersama sang tuan rumah. Di lokasi hujan, bro, harus naik ke atas di dalamnya Gus Sam. Nah, Gus Ferry langsung menuju ke kamar istirahat khusus spesial ini dalamnya Gus Sam, harus naik karena berada di lantai atas. Kita coba mengikuti untuk masuk ke dalam Gus Sam. Napa Gus? Kulo ngriki ne. Wau dalu. Nggih. Sekitar bidale kulo siang kok, sekitar jam pinten nggih? Jam 10-an. Dalam? Mboten, kulo pun mriki lah 1 tahun teng mriki to yang lalu. Apa yang jenengan mboten rawuh tapi jenengan teng mriki. Nggih to nika 1 tahun yang lalu nika. Nggih teng mriki. Pun yang kedua kali dados saya pun nggih pun mboten kesasar. Nggih Gus. Menika Gus Sam tuan rumah. Sambil dan
Tidak perlu lama-lama, admin Wilis Jantiko berada di tempat ini untuk meliput sesuatu yang sangat pribadi, biar nanti beliau Gus Ferry bisa ngobrol-ngobrol luasa, santai bersama sang tuan rumah Gus Sam. Saya Udin Muzaba undur diri dari kamar ini dulu, dan mari kita lanjutkan untuk menyaksikan acara Semaan Al-Quran di dalam beliau Gus Sam di Pasuruan. Selamat menyaksikan.